Balik lagi di channel My Inspirasi. Kali ini saya mau berusuk atau berusukan ya. Saya rencana mau nyamperin tukang atau kandang bebek ya. Di situ bebeknya itu bebek petelur ya. Jadi saya rencana mau beli dan langsung diminum di tempat. Jadi buat jamu ya, supaya badan agak bugar. Oke, teman-teman ikutin terus ya. Nah, di sebelah sana ya kandang bebeknya tuh. Kita lihat ya. Cuma kita akan jalan muter ke sebelah sana teman-teman ya. Oke, ikutin terus ya. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel My Inspirasi. Kali ini saya lagi berada di jenis peternakan ya, tapi bukan peternakan ya. Kalau peternakan kan dari kecil ya sampai gede. Cuma ini dari di kandang bebek ya. Jadi kandang bebeknya ini khusus untuk menghasilkan telur ya. Jadi saya kesini rencana mau ini ya, mau beli telurnya. Nah ini teman-teman ya, ini telurnya. Jadi rencana saya mau langsung minum di sini buat jamu ya, supaya badan bugar atau fit ya. Nah ini kalau ini biasanya kuningnya doang ya kalau buat jamu ya. Nah, jadi teman-teman saya mau ini ya, coba minum mungkin sekaligus dua ya, cuma yang kuningnya aja. Oke teman-teman ikutin terus ya. Ini telur. Oke teman-teman, nah saya udah pecahin telur ya, ini tinggal yang kuningnya aja teman-teman. Oke, langsung saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua nggak apa-apa ya, langsung. Enaknya sih ini pakai sprit ya, biar mantap nih. Cuma nggak apa-apa lah, karena nggak ada sprit ya, kita langsung kuningnya aja teman-teman. Nempel ini ya, tenggorokan ya, aduh, licin. Kita dorong dengan air putih. Lumayan agak amis dikit ya. Nah, biasanya kan rata-rata kalau telur bebek itu agak amis teman-teman ya. Oke, nanti kita akan lihat-lihat apa namanya kandangnya ya. Kita lihatlah sebentar. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di kandang bebek ya. Nah inilah yang tadi saya ceritakan teman-teman. Ini saya langsung ada di kandang bebeknya. Nah itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, bebeknya sangat banyak sekali teman-teman. Kata pemiliknya sekitar sekitar 300 bebek. Jadi bebek-bebek yang di sini semuanya rata-rata menghasilkan telur. Kata pemiliknya, telurnya ini langsung disuplai ke gudang martabak. Menurut hemat saya ini kayaknya cocok banget ya, karena si kandang ini ya, si kandang bebek ini terletak di pinggir sawah dan di pinggir kali. Jadi bebek kan biasanya sangat hobi sekali, sangat cocok sekali berdiam di tempat-tempat yang pinggir sawah, mungkin yang banyak air ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman lokasi yang ada di pinggir kandang bebek ya.
pesawahan. Di pesawahannya sangat hijau sekali. Padi-padinya sebentar lagi menguning ya. Sebelah sana banyak ini ya, pohon-pohon ya. Dan ini kolam tempat bebek berenang. Nah, di sebelah sana ada saungnya ya teman-teman. Saung untuk yang punya ini beristirahat ya. Sebelah sana ada saung juga, saung buat bebek-bebek dikasih makan dan untuk berteduh bebek jika kondisinya hujan. Aduh, nih teman-teman. Ada musang ya. Tuh. Kejar banget. Ini rumah tanwa ya. Semuanya malah nyakar imer. Ya, Mas.